sesuai. Sehingga pada tahun 2021 ini usulan Kemdikbud 1.200.000 menjadi 500.000. 50%-an kira-kira angkanya daerah mengusulkan. Kalau kita lihat datanya, itu ada daerah yang sangat peduli, itu ya hampir mendekati 100%. Ada yang sangat tidak peduli. Saya nggak mengatakan tidak peduli ya. Anggarannya nggak ada mungkin, memprediksi tidak tersedia anggaran, sehingga tidak terpenuhi semua. 50% saja Bu usulannya. Sehingga ini menjawab pertanyaan Bu ya. Iya Bu. Kenapa ada harusnya kan 2 kok diusulkan 1, itu yang terjadi. Saya ceritakan ini alurnya. Siapa yang bertanggung jawab? Panselnas. Panselnas itu masing-masing punya peran. Kalau sekarang Kemdikbud itu tugasnya mengusulkan kebutuhan. Lalu yang menentukan formasi itu PAN bersama BKD. Jadi kalau ada BKD yang bilang, loh kok tiba-tiba saya dapat formasi sekian, nggak ada ceritanya. Mereka tanda tangan surat pernyataan, saya mengusulkan sekian, sepengetahuan mereka, nggak mungkin PAN itu akan nih jatuh formasi kamu sekian ya. Saya contohkan satu contoh kasus Garut. Garut itu kita hitung kebutuhannya 8.000, lalu Garut mengusulkan 8.000, namun menarik usulannya menjadi 195. Ujian satu beberapa yang lulus masih gitu 2.000, terus mereka minta diangkat, ditempatkan tahun 2021. Yang berhak menetapkan, mengangkat itu BKD. Menaruh di sekolah mana, tergantung mana yang formasi yang kosong karena ada kaitan dengan gaji. Betul Bu. Ya kan? Betul. Kemdikbud tidak bisa menempatkan. Seandainya ini berandai-andai. Kalau sentralisasi pasti kita tempatkan. Jerat. Yang mudah-mudah pindah ke Tanimbar sana, pindah ke mana, pindah ke Sesani, SM3T muda yang produktif dikasih gaji 2 kali lipat, 5 tahun minimal di sana kalau sentralisasi. Nah sekarang kan desentralisasi, katakanlah Bu Lina itu datang menyampaikan angkat kami, tempatkan kami, itu sangat ingin orang-orang yang sudah potensial lulus itu ditempatkan. Tapi jika daerah memang tidak ada formasi tahun ini, otonomi daerah itu membatasi peran pemerintah pusat terhadap guru SD, SMP di kabupaten, guru SMA di provinsi. Kalau mereka buka formasi, kita tempatkan. Saya jamin ya, tidak ada kecurangan angka. Ini karena sistem, bahkan ponakan saya kandung tidak lulus, sudah selesai urusan. Karena begitu saya masuk harus ngomongin ke Panselnas, ini saksinya. Suami istri ponakan itu masih kecil memang. Nggak lolos, ya kalau saya bilang tolong dong Mas, nggak bisa dia karena datanya yang mengutek, yang punya akses data itu ya di BKN. Kami hanya minta satu saja untuk membenarkan data ini, BKN. Artinya sistem dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kayak orang tuang sate, kita ngitung, kita menguji, kita menempatkan. Wah nanti like di slide dong Bu, itu jawabannya ya Bu terkait dengan informasi. Nah karena Mas Menteri itu sangat ingin segera dengan paradigma baru. Paradigma baru itu ke depan, itu guru yang ditempatkan adalah guru yang sudah profesional. Kalau kita akan memulai paradigma baru, PR-nya selesaikan dulu kan? Iya. Kan kita punya PR nih, 700.000 lebih guru honorer. Sekolah-sekolah masih diajar guru honorer. Ini diselesaikan. Kita satu keluarga supaya Bapak Ibu guru sudah dapat kepastian tempat di mana. Lalu kita undangnya orang-orang baru, anak muda lulusan itu untuk mengikuti pengisian yang pensiun tahun depan. Tidak mengganggu haknya guru-guru yang sekarang ini. Kita beri sebut hak ya. Sebenarnya hak itu kan setiap warga negara. Tapi kita kasih kunci dulu nih guru-guru yang sekarang sedang berlaga nih mengadu nasib. Itu terkait dengan untuk dipahami bersama, itulah prosesnya. Jadi tentu Mas Menteri mengatakan ayo kita bersama-sama, jadi alamatkanlah permintaan ngangkat ini ke daerah, karena dia udah, kita sudah tunjukkan nih dari Tasik, dari mana itu guru yang pintar ini udah yang lolos. Kalau mereka nggak akan buka formasi, nggak akan bisa terangkat, kecuali nanti kami ujian ketiga ada optimalisasi, Bu. Optimalisasi itu ya kalau ibu bersedia diangkat di daerah yang masih kekurangan guru, itu bisa di ujian ketiga. Nah itu sebenarnya itu harusnya itu yang meminta mengadvokasi itu adalah bapak-bapak ibu guru ini kan itu tunggangan politik paling Yahudi. Kalau bupatinya itu mau 2 kali ya, ayo angkat kami dong, angkat. Karena yang bisa ngangkat itu mereka buka formasi. Nah, Mas Menteri itu berjanji, ya berjanji untuk guru-guru yang sudah lolos sarjana akan dilakukan optimalisasi seperti janji beliau. Tapi tentu kalau mau dibilang edaran surat nggak mungkin, karena yang menetapkan mengangkat membuka formasi itu daerah. Kemudian yang membuat keputusan adalah Basnas. Artinya bahwa ini sudah sangat dipahami oleh Mas Menteri. Beliau ingin memahami betul, sudah mendengar dari banyak pihak terkait dengan hal ini, dan ingin Bapak Ibu guru ini mendapatkan kesempatan. Ya karena sudah lulus. Tapi ada satu hal yang ingin saya lakukan dulu, dengan formasi guru agama itu sudah menjadi perhatian kita. Karena kalau guru agama kan di PMA-nya itu yang mengangkat adalah guru agama Kemenak. Kemenak yang kata kelola guru agama itu adalah Kemenak. Kemudian yang mengusulkan juga tentang tetap pendidikan. Seharusnya memang guru agama itu tahun ini tidak ada dalam formasinya. Namun karena kita hanya 506.000 aja, maka sudahlah ngambil formasinya di guru. Ditambahkan 20.000 saja, karena sudah diusulkan oleh Pemda. Nah, karena di Kemenak terkait penganggarannya dan sebagainya kan harusnya dari Kemenak ya. Tapi karena ketidakpahaman banyak guru, kok Kemendikbud tidak perhatian terhadap guru agama, itu keliru. Karena memang kewenangan mengangkat itu kita tidak mungkin mengambil peran sesama menteri. Tetapi karena ini sesama guru yang mengajar di sekolah, kita akomodir, maka jadilah 20.000. Untuk tahun depan 2022 kita sudah mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi usulan tahun 2022 itu 700.000. Kemudian untuk terkait dengan PU, mungkin Mas Dika bisa menambahkan lebih dahulu yang terkait PU dianggap. Itu kan nggak ada guru honorer lagi. Karena apa, Bapak dan Ibu? Saya waktu sekolah STM juga di sekolah baru negeri, gedungnya nggak ada, yang ngajar honor juga. Ketika saya jadi guru sama, SMA 21 USB unit sekolah baru dari SMA 5 Bekasi, numpang di situ. Baru ketika ada muridnya suruh pindah ke SD negeri yang gedungnya tidak layak untuk SMA, tapi kami di situ mendidik anak kami ya dengan gedung yang pas-pasan. Ya pokoknya kalau diceritakan ruang guru juga udah segini ya, tapi alhamdulillah Pak, angkatan kami 30% baru masuk perguruan tinggi negeri Pak. Jadi tidak ada gedung, 90% waktu itu, waktu pertamanya. Kalau sekarang sudah PNS ya sudah 4, kalau dulu masih 2. Itu kebanyakan guru honorer Pak, dan itu kita bisa mengantarkan anak didik kami ke perguruan tinggi negeri Pak. Saya juga bingung. Nah di situ berarti menunjukkan bahwa guru honorer itu berkualitas Pak. Kalau Bapak mungkin tidak percaya, boleh datang ke sekolahan saya Pak. Ya ntar bisa melihat bagaimana kami sekolah numpang di daerah yang rawan banjir. Itu pasti Pondok Gede Permen terkenal itu.